Halo guys, ketemu lagi nih dengan Pilih Mana. Kali ini kita akan bahas Pilih Mana 5 penyerang lokal paling ganas sepanjang sejarah Liga Indonesia. Liga Indonesia dimulai sejak tahun 1994. Sebuah event gabungan antara kompetisi Perserikatan dan Galatama. Dan setiap tahun muncul penyerang-penyerang top. Dan kami mencatat ada 5 juara penyerang paling ganas. Kamu pilih mana? Satu, Peri Sandria, 34 gol pada Liga Indonesia 1994-1995. Predikat pemain lokal paling ganas di Liga Indonesia sampai saat ini masih dipegang Peri Sandria. Ketika itu, Peri sukses mencetak 34 gol bersama Pelita Bandung Raya pada Liga Indonesia 1994-1995. Belum ada pemain lokal yang mampu menyaingi catatan jumlah gol Peri dalam semusim di Liga Indonesia itu. 2. Christian Gonzalez, 32 gol pada Liga Indonesia 2007. Christian Gonzalez berhasil meraih sepatu emas di Liga Indonesia pada 2005. Ketika itu, Gonzalez yang berseragam Persik Kediri menyarankan 32 gol dalam semusim. 5 tahun berselang, Gonzalez akhirnya mengucapkan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. 3. Boas Solosa, 28 gol pada Liga Super Indonesia 2008-2009. Boas Solosa menjadi salah satu penyerang tersubur yang pernah bermain di Liga Indonesia. Putra asli Papua itu pernah mencatatkan 3 trofi sepatu emas, yakni pada 2009, 2011, dan 2013. Ketika pencapaiannya itu diraih Boas bersama Persipura Jayapura. Namun, yang paling berkesan adalah pada musim 2008-2009 ketika mencetak 28 gol dalam semusim. 4. Ilham Jaya Kesuma, 26 gol pada Liga Indonesia 2002. Salah satu yang berkesan adalah pada edisi Liga Indonesia 2002 ketika Ilham Jaya Kesuma mencetak 26 gol dalam semusim. Pencapaian itu membuat dirinya menjadi salah satu andalan di lini depan timnas Indonesia. 5. Bambang Pamungkas, 24 gol pada Liga Indonesia 1999-2000. Usianya baru menyentuh angka 20 tahun. Namun ketika itu Bambang Pamungkas berhasil membuktikan diri sebagai salah satu pemain tajam di Liga Indonesia. Pemain yang akrab disapa BP itu sukses menyabet sepatu emas Liga Indonesia 1999-2000 setelah mencetak 24 gol dalam semusim. Demikian ya guys, 5 penyerang dengan tipe ganas dalam sejarah Liga Indonesia. Kamu pilih mana guys? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih ya guys sudah menonton video kami.
Nonton juga video pilih mana yang lainnya yang sudah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Dan berikan opini Anda pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih guys.